Hai, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Fabinka. Jadi di video kali ini aku mau review produk masker dari Hanasui ya. Jadi untuk produknya seperti ini. Jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir dan langsung aja kita mulai untuk reviewnya. Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review adalah Hanasui Mineral Mats ya. Jadi ini produknya seperti ini, kemasannya ukuran 7 gram. Bagian depan kemasan seperti ini. Nah untuk bagian belakang kemasannya seperti ini. Sudah ada ingredients, sudah cara pakai juga, ada manfaat, ada tempat pembuatan termasuk BPOM dan halalnya. Jadi untuk kemasannya seperti ini. Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah masker dari Hanasui ya. Ini yang Japanese Flower Mineral Mud Mask ya. Jadi ini kayak kayak clay mask gitu, tapi yang versi kayak saset seperti ini. Ini ukurannya 7 gram, harganya aku dapat 2.500. Untuk varian yang aku pilih adalah Japanese Flowers ya. Untuk klaim ya, untuk produknya ini masker lumpur yang berasal dari sumber mineral alami yang dapat membantu membersihkan wajah sekaligus membuat kulit wajah lebih lembab dan juga cerah. Sekarang langsung aja kita coba untuk produknya. Nah ini kita buka dulu. Untuk tekstur aku tunjukkan. Oke, dia clay mask tapi kayak agak gampang keluarnya gitu loh teman-teman. Terus untuk tekstur ini aku tunjukin. Nah teksturnya super lembut, gak ada scrubnya sama sekali. Ya ini aku suka dari tekstur dan juga gak ada scrubnya. Terus untuk aromanya dia seger, wangi bunga gitu, tapi gak yang terlalu banyak banget aromanya. Cuman ada sedikit aromanya. Nah seperti ini, jadi teksturnya kayak body lotion menurut aku. Tapi dia gak bisa hilang ya, kalau body lotion kan biasanya langsung meresap di kulit. Tapi kalau ini itu teksturnya kayak body lotion, cuman dia gak meresap di kulit ya. Sekarang langsung aja kita coba di kulit wajah hasilnya seperti apa. Untuk produknya aku letakkan di sini ya, di mangkok, sama aku pakainya pakai kuas seperti ini jadi biar lebih mudah gitu. Untuk teksturnya itu gak kayak mud mask pada umumnya ya. Jadi kalau mud mask itu kan agak kental ya, tapi ini agak sedikit lebih cair gitu loh. Dan enaknya ini tuh gak ada scrubnya teman-teman. Jadi kalau kulitnya agak sensitif itu masih oke ya. Nah kita coba. Untuk ini maskernya waktu diaplikasikan kerasa nyaman, kerasa dingin walaupun gak ada rasa min ya. Biasanya kan ada yang rasa min, tapi kalau ini gak ada rasa kerasa minnya gitu. Cuman dia waktu nempel di kulit aja tuh kerasa dingin. Ini super lembut banget untuk maskernya, gak ada scrub-scrubnya sama sekali. Teksturnya juga super duper nyaman. Aromanya itu gak lebay, jadi gak mengganggu buat yang gak suka fragrance ya. Ini tuh aromanya gak begitu mengganggu, karena emang gak begitu banyak gitu aromanya. Oke teman-teman, jadi untuk maskernya seperti ini. Jadi setelah diaplikasikan tuh seperti ini. Ya ini aku pakai satu kemasan tadi tuh habis ya, habis seperti ini. Jadi benar-benar cuma satu kali pakai. Terus untuk maskernya setelah dipakai gak ada rasa min atau rasa dingin gitu. Cuman waktu pertama waktu diolesin itu kerasa dingin, tapi kalau udah seperti ini tuh gak begitu kerasa ya. Jadi biasa aja gitu. Cuman tekstur si maskernya ini enak banget teman-teman. Gak terlalu padat, gak cair juga. Jadi waktu diaplikasikan itu super nyaman, super lembut. Pokoknya kayak susu gitu menurut aku. Terus untuk cara pakainya itu kita tunggu ini ya. Kita tunggu 15 sampai 20 menit ya. 15 sampai 20 menit baru nanti kita bilas ya. Sekarang kita tunggu dulu sekitar 15 menit, nanti aku kembali lagi untuk hasil dari maskernya seperti apa. Oke teman-teman, ini udah 15 menit dan untuk finishingnya ternyata kalau kita tunggu ya udah 15 menit, ini sama sekali gak bikin ketarik dan masih kerasa kayak lembab gitu loh. Pokoknya gak kering, gak ketarik sama sekali ya. Sekarang kita bersihkan dulu, nanti aku kembali lagi kalau udah bersihkan wajah. Oke teman-teman, ini aku udah cuci muka ya, jadi aku bersihkan pakai air aja dan hasilnya seperti ini. Ya ini teksturnya sampai akhir pun tetap lembut, jadi kalau di kulit itu gak ada gesekan dan aku suka. Aromanya oke banget ya, terus untuk finishingnya juga gak bikin kering kulitku sama sekali ya. Jadi untuk kelebihan harganya murah, tapi cuma satu kali pakai sih untuk pemakai, kecuali kalau pakainya agak tipis-tipis ya.
Tapi kalau terlalu tipis juga nggak enak, teman-teman. Jadi kayak gampang kering gitu. Terus untuk si teksturnya itu nyaman banget aku pakai. Untuk kekurangan menurut aku nggak ada ya. Ini hasilnya oke banget. Bahkan di kulit aku yang agak sensitif ya, yang agak sensitif. Oke teman-teman, this is it untuk reviewnya. Thank you sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya. See you in the next video.